mana yang lebih baik, berpuasa atau tidak ketika bermusafir? Ini sebagai satu panduan kerana tak lama lagi kita akan pulang ke kampung dan semasa dalam perjalanan itu, sudah tentu kita akan terfikir elok berpuasa ataupun berbuka. Assalamualaikum, salam kemenangan, salam kekuatan untuk kita semua. Jangan sia-siakan Ramadan yang masih berbaki ini. Ayuh, kita terus kuatkan ibadah. Kali ini, kita akan bicara tentang tajuk mana yang lebih baik, berpuasa atau tidak ketika bermusafir. Ini sebagai satu panduan kerana tak lama lagi kita akan pulang ke kampung dan semasa dalam perjalanan itu, sudah tentu kita akan terfikir elok berpuasa ataupun berbuka. Dalam persoalan ini, Nabi pernah menunjukkan caranya. Apabila Nabi keluar bermusafir, biasanya Nabi akan berpuasa terlebih dahulu dan apabila sampai di satu tempat yang Nabi sudah tidak mampu untuk berpuasa, barulah baginda akan membuka puasanya. Ini seperti di dalam hadis dalam Sahih Muslim, An Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fath fi Ramadan, fa sama hatta balagha al-kadid, thumma aftara. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah telah keluar pada tahun penaklukan Kota Mekah di bulan Ramadan, baginda berpuasa hingga sampai ke daerah Al-Kadid, kemudian baginda berbuka tidak berpuasa. Qala wa kana sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yattabi'una al-ahdath fal-ahdath min amrih, dan para sahabat Nabi selalunya akan mengikuti hal-hal terbaru dari urusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada panduan dari Rasulullah berkenaan musafir semasa berpuasa Ramadan. Cara Nabi, baginda puasa terlebih dahulu apabila dalam keadaan mampu berpuasa, dan bila sampai ke tahap tidak mampu maka baginda berbuka. Oleh itu, orang yang bermusafir boleh berbuka puasa ketika musafir. Cuma timbul persoalan, adakah elok berpuasa atau berbuka semasa musafir itu? Mari kita lihat apakah pendapat ulama berkenaan puasa dalam musafir. Afdal berbuka ataupun afdal berpuasa? Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan majoriti ulama berpendapat puasa lebih afdal bagi yang mampu dan tidak menjadi perkara yang beban bagi yang mahu berpuasa. Pada masa yang sama juga, berpuasa tidak menyebabkan kemudaratan yakni bahaya bagi dirinya, ketika itu afdal berpuasa. Manakala Sa'id bin Musayyab, Al-Auza'i, Ahmad dan Ishaq dan lainnya mengatakan berbuka adalah lebih afdal secara mutlak. Hujah mereka, tidak berpuasa semasa musafir adalah rukhsah dari Allah, maka ambillah rukhsah itu. Kesimpulannya, pendapat jumhur lebih tepat iaitu afdal berpuasa dalam musafir jika tidak mendatangkan kemudaratan, kerana cara Rasulullah adalah puasa dahulu sebelum sampai tahap tidak mampu berpuasa, barulah buka. Sekadar itu dulu, semoga bertambah pengetahuan kita. Jangan lupa keluarkan zakat dan sumbangan anda agar Islam terus berkembang. Downloadlah USAS Pro di Play Store dan App Store. Terima kasih. Assalamualaikum.